Match. Okay, kita sambung yang seterusnya. Kita sambung dengan hujah. Hujah ini sebenarnya ada tiga bentuk. Semalam kamu baru belajar bentuk yang pertama. Saya bercakap, dia bercakap. Dengar, tengok. Nanti tak faham. Nanti salahkan saya. Cikgu tak ajar pun. Okay. Dalam hujah kita ada premis satu, premis dua, kesimpulan. Itu tiga. And apa dia? Okey, dalam hujah kita ada tiga bentuk hujah. Yang pertama, P1. P1 maksudnya apa? Premis 1. P2 maksudnya apa? Premis 2. K maksudnya? Untuk bentuk yang pertama, semua A adalah B. Premis 2, C ialah A. C ialah A. Tengok, jangan tulis. Jangan tulis, tengok dulu. Nanti saya bagi masa tulis. Tak ada D dalam ni lah. Sekolah lama saya banyak D. Salah seorang lah kot. Okay. Diam. C ialah B. Pandai dah. Dah baca dah ya? Bagus. Kau dah baca. Jangan salin. Bila salin kamu tak match. Itu. Tengok. Kusyuk. Jangan fikir lain. Lepas ni nak makan apa kat kantin jual apa, tak payah. Tengok ni. Belajar ni tak payah ulang kaji pun tak apa. Janji dalam kelas kamu tengok ni. Tak payah kelas tambahan pun tak apa. Janji bila cikgu cakap, cikgu terang, kamu terima. Okey. Lapang dada ni, jangan cikgu ni ngata aku ke, cikgu tak suka cikgu aku. Memang tak masuk lah. Okey, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, P1, P2, K. P1 kita ada jika P maka Q. Ada, sampai kesudah ada. Premis 2, P. Kesimpulan Q. Macam tu lah. Okay. Tangan nak nulis je sebab dah biasa kan. P1, P2 dan K. Bentuk yang ketiga. Mana kedianya? Okay. Jika P, jika P, jika P, jika P, jika P, mana kedianya tadi? Maka Q. Apa ya? Nak tulis yang dia punya ni nya? Bukan P maka buka. Bukan Q. Maksudnya ni P tak P macam itulah. Macam ini P, macam ini, yang ini pun macam ini.
P macam ini, Q pun macam ini. Faham kan simbol tu, faham kan? Tak apa. Telan je lah dulu. Nanti bila kita buat ni baru faham. Dia akan ayat ujungnya, oh macam tu. Betul tak? Boleh. Itu adalah hujah, bukan hujan. Hujan semalam. Boleh. Kalau hujan boleh ada bumbung, pakai buku bumbung eh. Boleh. Match.